Selamat sore para sahabat tani seluruh Indonesia. Saya sedang di Desa Betem Paremba, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Saat ini saya sedang berada di pusat pembibitan durian. Nah, ini sedang diproses perkawinan dua jenis durian lokal dan durian otong. Namanya metode sambung pucuk. Jadi nanti hasilnya adalah batangnya durian lokal, tapi buahnya durian otong. Tentu ini metode yang kemudian bisa memberi kontribusi positif bagi petani kita, karena kita tahu bahwa durian otong ini mempunyai harga yang cukup lumayan di pasaran. Demikian, saya Idam Arsyad melaporkan dari Dusun Benteng Paremba. Semoga para petani di seluruh Indonesia bisa mencoba. Hidup petani, jayalah negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.